APK itu harus di backup oleh staff dosen ya. Karena kadang-kadang mahasiswa itu dia punya ide besar. Dia punya ide yang sangat kreatif yang kadang-kadang kita tidak terjangkau sebagai mahasiswa dosennya. Tetapi pada saat aplikasinya, pada saat itu didesain ya, itu mentah. Jadi idenya besar, tapi pada saat pelaksanaannya, pada saat dia di realisasikan di dalam suatu tulisan ya, tulisan ilmiah proposal ya, itu mentah. Sehingga ide besarnya tadi itu gagal. Itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu sebenarnya saya berharap ada teman-teman staff dosen ya. Yang hadir siapa dosen-dosennya? Oh Pak Eko ya, selamat datang ya. Oh itu ya, ada dosen-dosen muda ya. Oh, oke, bagus. Depan aja ibu dokter ibu dosen ya. Saya akan coba ya menjelaskan ya sesuai dengan permintaan Pak Abid ya tentang tip dan trik PKM ya. Kebetulan saya berkecimpung di PKM ini sudah sekitar 3-4 tahun ya, sejak saya pembantu dekan 3 dulu ya, itu tahun 2010 ya masalahnya, 4 tahunan kan sudah ya, 2010, 11, 12 sempat stop sebentar karena pembantu rektor 4 ya sangat sibuk pada saat itu. Kemudian diajak lagi ya teman-teman ya untuk ikut di dalam penjurian dan reviewer PKM Dikti ya. Sekarang ini sedang reviewer ya, seleksi tingkat akhir untuk proposal yang tahun kemarin ya. Jadi ada dua seleksi ya, nanti kita jelaskan ya. Nah, tadi sudah kita saya tanyakan ya, berarti sudah kenal semua PKM itu ya, yang sudah mendownload ataupun sudah pernah melihat websitenya Dikti, khususnya di Simlitaknas ya, yang mengelola tentang PKM Indonesia. Sudah pernah mendownload panduan PKM belum? Sudah ya? Sudah dibayar? Oh, sudah bagus berarti. Jadi, kita ketahui bahwa ya, sesuai dengan namanya PKM ya, itu kuncinya ya, cuma satu kata, kreativitas. Itu satu kuncinya, ada dua kunci paling tidak ya, supaya proposal kita diterima. Unsur kreativitasnya ya, itu diseleksi pertama atau praseleksi atau des evaluasi itu harus ada. Kalau proposalnya, judulnya sudah biasa, sudah sering dimunculkan, sudah sering diajukan di dalam PKM Dikti, itu biasanya para juri langsung mendelete, langsung mengeluarkan. Karena jurinya ini rata-rata udah veteran semua ya. Rata-rata 4 tahun, 5 tahun ya. Ada juga yang 1-2 itu yang baru ya. Tapi biasanya mereka udah rata-rata di atas 3 tahun. Jadi udah paham ya tentang proposal-proposal ya yang udah biasa. Kemudian proposal-proposal yang pendatang baru yang mempunyai unsur kreativitas. Ya, nanti kita lihat bagaimana kreativitas itu ya. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ibu Nuni tadi ya. Saya hanya sedikit saja. Yang kedua kuncinya ya, dibutuhkan bermanfaat. Itu kunci ya, bahwa proposal tersebut bisa diterima. Dia bisa bermanfaat bagi masyarakat ya. Dia bisa bermanfaat bagi industri, bermanfaat bagi government ya. Dan yang lebih penting lagi, bermanfaat bagi universitas, terutama di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang menjadi kunci ya. Kalau hanya buat-buat saja ya, kreativitasnya sangat tinggi ya. Seperti ini misalnya, bentar-bentar nanti ya. Nah, jadi kunci yang kedua tadi itu adalah kebutuhan ya. Sebenarnya dengan adanya kebutuhan, kita bisa melihat ya, apa yang ada di sekitar kita ya. Ya, kebutuhan ini ya, itu biasanya bermula dari permasalahan, bermula dari hal-hal ya yang menjadi problem di lingkungan kita dulu. Nggak usah jauh-jauh ya, apakah di lingkungan industri ya, berhubungnya ya, terutama ini yang berhubungan dengan teknologi ya, yang berhubungan dengan masyarakat ya, segala macam ya, apakah energi,
apakah itu pangan, apakah itu ekonomi dan sebagainya ya. Yang berhubungan dengan pemerintah ya, bisa saja masalah korupsi dan sebagainya itu bisa diangkat. Dan yang berhubungan dengan perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi ya, itu kepentingan kita ya. Nah, dari permasalahan yang, dari kebutuhan ini ya, ya, itu biasanya akan muncul ide-ide original, akan muncul ide-ide baru ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut ya. Dari ide inilah ya, ya, mulai dari kebutuhan tadi ada inspirasi nanti ya, kemudian muncul ide. Dari ide ini ya, baru nanti kita buat produknya. Itu nanti bisa dalam bentuk PKMKC, bisa dalam bentuk PKMT, bisa dalam bentuk PKM penelitian dan sebagainya, bisa semua. Dan inilah nanti dari produk ini baru kita selesaikan secara adat. Melalui proposal kita ajukan ya, ke Dikti ya, kemudian didanai dan kita selesaikan pekerjaan tersebut ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami ya, gitu ya. Sebelum kalian memulai ataupun kalau seandainya masih sekarang masih ngambang tentang apa itu PKM ya. Nah, ini salah satu ide yang sangat kreatif ya, tetapi tidak berguna secara di dalam dunia industri, tidak berguna ya. Kemudian di government juga enggak berguna, di masyarakat paling-paling di ini ya, di pribadi-pribadi ya berguna ya. Ini ide kreatif ya, bagaimana ya dia membuat ya handphone tersebut ya bisa ia gunakan ya, sambil dia bekerja untuk hal-hal lainnya. Jadi sebenarnya ide kreatif itu ya tidak harus sesuatu yang betul-betul baru, tidak harus sesuatu yang betul-betul original ya. Karena sulit itu kita seperti kita instant ya. Coba siapa yang bisa menjadi instant ya? 20 tahun ya, 30 tahun ya baru bisa menemukan hal-hal yang betul-betul baru, betul-betul expert, betul-betul ini ya. Apa ya part ini ya yang untuk hebat lah ya, itu betul susah. Oleh karena itu ya, kreativitas itu hal-hal yang kecil saja ya. Nah, seperti ini ya, ini sebenarnya sih biasa-biasa saja sepeda ya. Tapi selagi sepeda tersebut kita create ya dengan solar cell yang fungsinya ya tidak menggunakan tenaga manusia dan juga berfungsi sebagai pelindung kita, ini suatu inovasi. Ini bisa menjadi program PKMP, bisa menjadi program PKM kewirausahaan. Kita buat ya, kita desain ya, karena ini ilmunya sudah standar, teknologinya sudah oke ya. Kemudian dia bisa juga menjadi program PKMT, khususnya misalnya kayak di Jakarta ya. Siapa yang pernah ke Jakarta ke stasiun kota ya? Yang di satu kota itu ada sepeda ontel ya, antara stasiun kota ya ke Mangga Dua kalau nak lanjut ya biasanya. Saya pernah berapa kali itu naik sepeda itu ya, pagi sekali ya. Tapi kalau seandainya ini komunitas ontel tersebut ya kita sentuh dengan teknologi ini, bisa menjadi program kreativitas mahasiswa di bidang penerapan teknologi. Kreatif nih, kreatif ya, hal yang biasa. Misalnya ini juga menjadi hal yang biasa yang selama ini ya, bukan yang aneh yang kita gunakan, misalnya saya penghapus ya, ini sebenarnya kan lem ya, bisa digunakan untuk lem ya. Selagi itu digunakan untuk lem itu sudah biasa kita lihat, tapi kalau pada saat lem tersebut kita ganti dengan butter, kita ganti dengan mentega, supaya nanti pada saat kita ke Jakarta kemana-mana atau kita ke lapangan, ke hutan ya, ya itu dengan simpelnya, dengan mudahnya ya, mentega tersebut kita oleskan di roti gitu ya. Kreatif, sederhana ya, ya. Ini bisa menjadi PKM kewirausahaan, jadi penjualan butter ya dengan teknologi sederhana, bisa, gak masalah ini ya. Jadi mungkin konsumennya itu adalah para mahasiswa, atau konsumennya itu adalah dosen-dosen kita di fakultas atau di universitas ya, atau di sekitar Universitas Muhammadiyah juga bisa ya.
Dia bilang ini, sederhana. Ini ya, seandainya ya, warung bakso kita ya, kalau di Jepang, ini orang Jepang ya, orang Jepang itu ya, kalau dia, saya 7 tahun di Jepang ya, kalau dia makan mie tersebut harus dalam posisi panas. Ya, itu nikmatnya. Kemudian ya, makannya itu harus berbunyi. Begitu ya. Kalau dia terlalu panas ya, mie-nya ini ya, itu mutung lidah. Tapi ya, kalau dia disentuhkan dengan ditambahkan dengan kipas angin kecil ya di sumpitnya ya, itu langsung bisa masuk mie itu. Ini kalau kita buat di warung bakso kita, bisa di sini ya, warung bakso ya, dengan sentuhan teknologi pelayanannya, nggak perlu lagi pakai mulut lagi. Tapi kalau yang biasanya makan bakso sambil pacaran ya, mungkin biasanya pacarnya yang nyium-nyium ya kan, nah, itu gak kenal itu ya, nah ini gak kenal. Jadi yang nyiumnya tuh ini pakai baterai aja ya, kasih baterai sedikit kecil gitu ya. Ini kreativitas ya, unsur kreativitas berbeda dengan yang biasa. Barangnya sudah ada di sekitarnya, di sekitarnya sudah ada ya, gak ada masalah ya. Enggak begitu baru sekali. Nah ini coba ini. Ini apa ini? Tas. Kalau jual tas biasa ya, tas apa nanti, tas apa, tas pantang, tas akad, tas janji, gitu, tas biasa saja. Gambar, misalnya kalau tas biasa itu gambar manusia, gambar apa nanti, tik apa, gambar anjing, gambar kucing, gambar apa biasa. Tapi kalau kita buat sentuhan yang berbeda dengan yang biasa orang lakukan selama ini, jadi wah, berbeda. Ya, segmennya khusus ini, tidak semuanya yang mau membeli. Ya, apalagi yang ini wah ya, jangan mana-mana ya. Apalagi ini, lebih khusus lagi segmennya. Ya, tapi banyak ini di luar negeri kalau kalian buat ini ya, di Amerika, di mana? Atau di Jepang ya, pada saat musim panas ya, ini banyak sekali. Ini sorry ya, maaf ya, ini bisa jadi PKMK, kewirausahaan. Gak salah lama ya, ini ya, gak salah lama. Nah ya, nah kita buka kalau kayak batunya ini, soalnya ngantuk sama ya, kita ngantuk kalau ini ya. Nah ini ya, permasalahan di sekitar kita ya, begitu banyaknya permasalahan-permasalahan sosial ya, permasalahan-permasalahan mental ya. Ya, para pemuda yang setiap hari itu dia ngantongi ini, aku di chat, gitu ya. Yuk, yang pagi panggil ya, di kantor tuh banyak chat itu, pakai motor, oke, temu dinding, segala, oke, yuk, temu dinding sedikit kencing mulu kan, gitu kan? Itu permasalahan sosial yang begitu pelik, ya. Ini bisa jadi program kreativitas di bidang pengabdian masyarakat. Selesaikan ya. Bagaimana rekayasa sosial, rekayasa mental yang kalian pelajari ya. Apakah itu di organisasi mahasiswa, atau kalian belajar di dengan dosen di waktu kuliah ya, ataukah ada ilmu ekonomi dan sebagainya ya. Bisa kalian terapkan dalam pembimbingan, demonstrasi, pendampingan, kemudian program-program yang positif gitu ya. Sehingga problem masyarakat ini ya, tawuran, naik kereta berlebih-lebihan ini ya, kemudian ya apa, Sriwijaya Mania itu misalnya ya, di jalan-jalan kalau di mobil itu, wah kalau lagi pertandingan antara SFC lawan area Surabaya dia boleh. Ya? Wah itu malah itu yang mobil penuh dengan ini, dengan para fans SMC sama ini, sama nah itu bonek ya, nah, itu bisa jadi sebagai ini. Jadi kalian bisa membuat program PKMM, pengabdian masyarakat, bagaimana merubah mental tadi ya. Dan nanti akan saya jelaskan ya, itu berbeda antara program kreativitas di bidang teknologi, penerapan teknologi, dan program kreativitas di bidang pengabdian masyarakat. Masyarakat dasarnya berbeda. Kadang-kadang ini terancu ini. Banyak sekali kita membuang ya, idenya bagus ya, tetapi langsung kita keluarkan.
tidak kita loloskan karena dia salah kamar. Itu ya, nanti kita lebih detail nanti ya. Oke, terus. Nah, ini Fimnas tahun kemarin ya, 2013 ya. Jadi setiap peserta yang mendapatkan kesempatan ya ikut Fimnas, semuanya harus membuat poster. Tahun kemarin Unsri mengirim 4 wakil ya, satu dapat emas. Sehingga tahun kemarin Unsri ranking 9. Maksudnya ranking 9 besar ya. Tahun ini 6 judul yang dikirim ke Bimnas di Semarang ya. Ini tahun ini di Semarang, tahun kemarin di mana? Tahun ini ya di Semarang, tahun kemarin di Mataram tahun kemarin. Di Mataram ya, Pulau Mataram ya. Nah, ini ya, bagaimana dia mengkritik, ini dari UI ya. Ini dari UI, ini dari ini ya. Ya. Dia membuat ya poster itu hidup sekali. Persis kayak obat-obatan itu ya. Yang poster-poster obat-obatan. Mereka betul-betul kaget sekali. Wah, tinggi sekali ya apa kreativitas orang-orang di Jawa itu. Saya kadang-kadang enggak terjangkau ya, enggak bisa ya. Memang hebat mereka itu ya. Makanya mereka bisa ini benar di bawah review saya ya. Saya kebenaran kemarin dia di Makrang, ini saya juara satu ini ya. Untuk posternya ya. Tahun ini Unsri itu hanya poster dapat perunggu ya, jadi kecil ya. Agak turun tahun ini ya. Itu pun sudah mendiklatnya itu sudah sampai jam 9 malam, jam 10 malam ya. Jadi masih juga ya, memang orang lebih hebat ya. Orang lebih, makanya memang kalau kita seandainya kita biasa-biasa saja ya, kita akan tertinggal. Oleh karena itu ya, bangkit ya. Bisa, semua bisa ya. Sama saja, orang dari UI, ITB, UGM, manusia juga. Saya kebenaran 7 tahun di Jepang ya, itu bercampur dengan orang UGM, bercampur dengan orang IPB, bercampur dengan orang Amerika, dengan orang Jerman ya, sama kayak. Kalau kita kerja lebih keras sedikit, kalah deh. Lebih banyak gitu prestasinya ya. Tapi kalau kita sama dengan dia, kalah gitu. Karena dia lebih hebat ya. Oleh karena itu, kalau ingin mengalahkan mereka, mengalahkan orang yang sudah advance ya, kerjanya harus 2 kali lipat dari mereka. Biramu 3 kali lipat, 4 kali lipat berat gue. Baru kita bisa paling tidak mirip-mirip dengan orang-orang di Jawa sana ya. Bisa, jangan khawatir ya, bisa. Wong Palembang tuh pintar-pintar galau ya. Ya, enggak usah khawatir. Nah. Ini ya. Coba dibandingkan dengan punya Unsri ini. Unsri ini ya, jelek. Memang makanya kemarin di poster tak tempat Nora Bapok. Wah, tidak sempat saya koreksi ya. Jelek sekali ya. Nah, masih jauh ya, masih jauh. Tapi ya paling tidak ya, kalian punya pengalaman kalau seandainya kalian sudah diterima ataupun mendapat dana ya, dana dari Dikti ya. Itu yang paling penting ya. Nah, PKM ya, sudah dijelaskan oleh Ibu Nuni ya, itu muaranya ke Fimnas. Fimnas, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Itu ya event tertinggi di mahasiswa, di bidang kemahasiswaan untuk Indonesia, di Dikti ya. Itu event yang paling tinggi ya. Di sana berkumpul mahasiswa ya, 440 judul. Kalikan 5. Berapa gitu? Berapa uang gitu? Mahasiswa ya, yang resmi ini ya, yang resmi berasal dari PKM, 7 PKM ya. Belum lagi ya mahasiswa yang lomba robo, lomba bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi lomba-lomba additionalnya ya, pertama ini lomba-lomba tambahan ya. Lebih banyak lagi ya. Jadi di sana kita bisa share, kita bisa melihat ya bagaimana teman-teman kita yang lain ya itu berkreasi, menuangkan ide-idenya melalui permasalahan-permasalahan, kebutuhan-kebutuhan di sekitar mereka. Sebagian besar di sekitar mereka, mereka mengangkat itu. Makanya tadi ya PKM itu ada dua unsur tadi ya. Yang pertama kreativitas. Tanpa kreativitas tidak akan bisa didanai, tidak akan bisa masuk. Kemudian yang kedua, kebutuhan melalui permasalahan-permasalahan lokal itu akan lebih bagus ya, akan lebih baik.
Nah ini tim Indonesia dulu. Tim Palembang, tim Unsri ya. Sorry ya, bukan enggak mengakui ya. Oke, ini berubah menjadi tim Muhammadiyah Palembang. Tim Universitas Muhammadiyah. Itu yang kita harapkan. Kita sama-sama. Mari kita bangun bangsa ini dengan ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif ya. Sama, kita bagian dari bangsa ini. Tidak ada bedanya. Unsri, Muhammadiyah, Universitas Trinanti, Universitas Bina Dharma dan sebagainya, sama we. Ya, kita sama-sama anak bangsa ya. Ya, harus sama-sama hebat. Harus sama-sama besar ya. Nah, ini ya profil PKN ya tahun 2014 yang sekarang ini ya. 2013 dan 2014 ya. Ini ini ya. Ini 2013 ini 2014 ya. Ini tidak terpacu ya. Jadi terlihat bahwa ya PKM 2013 33.000 produk. Ini 2013 ya. 2014 turun dikit. 31.492 proposal. Yang paling banyak kewirausahaan. Dan yang paling banyak lagi ya di kewirausahaan ini judul-judul yang dikirim oleh teman-teman mahasiswa itu jual keripik, jual apa itu ya keripik-keripian lah, hal-hal yang ini yang ringan-ringan itu ya, itu nggak akan diterima lagi, percuma aja. Jual keripik itu di Tugu Mulyos itu banyak nian ya, tidak perlu lagi mahasiswa sekolah di Muhammadiyah ini ya, last semester berapa ya, tidak perlu lagi, tidak banyak ya, masih banyak itu ya, sekitar di atas 30% itu. Makanya dia banyak sekali judul-judulnya itu. Tapi ya paling tidak kita belajar membuat proposal. Itu juga suatu kelebihan ya. Suatu hal yang membuat ada beda dengan orang-orang yang kerjanya mahasiswa yang tidur, makan, balik, tidur, makan, balik. Nah itu beda ya. Beda, tenang aja ya. Pasti ada bedanya ya. Yang paling sedikit ya PKNT ya, teknologi, penerapan teknologi ya. Itu sekitar seribuan ya. Tahun ini tuh kurang dari 1.953 judul. Yang didanai seluruh program kreativitas masyarakat yang 5 ini ya. Except program PKM AI dan PKM GT ya. Itu sekitar 6.000. 6.000-an ya. Sekitar 6.100 begitu ya. Ya. Kemudian dari 6.000 tadi ya yang didanai, yang dipanggil ikut PIMNAS 440 judul ya, 440 judul, jadi betul-betul selektif. Saya kebenaran tahun kemarin saya visitasi di UGM ya, ya di Jogja ya, di Muhammadiyah juga, di Muhammadiyah, di Ahmad Dahlan dan sebagainya di sekitar Jogja ya. Ya ini ya, ini profil sekarang ini ya, sudah dijelaskan oleh Ibu Nuni ya tadi ya. Saya hanya melingkari ya yang sering menjadi kesalahan mahasiswa ya, masih sering sampai sekarang ya, itu adalah jumlah anggota ya. Masih ada juga yang ya, saya sekarang lagi meriksa ya, lagi menseleksi, tapi rasul juga ya, udah dihubungin ya. Ini masih ada yang pesertanya ataupun anggotanya cuma dua aja, padahal dia minimal 3. Masih ada juga yang dananya dipucuk 12,5 juta, masih ada. Udah jelas seperti ini ya. Jadi kalau untuk dana, kalau seandainya dia mengajukan di atas 12,5 juta masih bisa kita terima ya. Seandainya ada pernyataan bahwa kelebihan dari 12,5 juta tadi misalnya 14,5 juta ya, berarti kelebihannya 2 juta, itu ada yang mendanai surat pernyataan. Ada surat pernyataan, itu masih bisa, buat tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada itu, langsung kita buang aja. Langsung nilainya 2. Ya. Nggak ada guna, ya. Padahal idenya bagus kadang-kadang gitu. Makanya ya, kriteria PKM ini ya, itu harus kalian perhatikan. Harus kalian ikuti ya. Nah, saya ini tambahkan lagi ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nuni ya, tadi ya. Nah, satu mahasiswa ya itu hanya boleh mengirim ya 2 judul, gitu ya. Satu sebagai ketua
atau satu lagi sebagai anggota. Ketua dua-duanya boleh? Ketua dua-duanya nggak boleh? Yang boleh dua-dua anggota, boleh. Satu ketua satu anggota boleh. Nah biasanya nanti yang diterima itu tergantung dengan ini ya. Biasanya cuma satu diterima. Biasanya cuma satu diterima ya. Nah yang kedua ya, dosen ya. Tadi Bu Nuni yang menjelaskan tiga ya maksimal ya. 10 ya, boleh 10. Di makanya kalian ini ya. Kalian ini ya. Kalian download ini ya, di buku ini ya, kalian download ini ya. Silahkan kalian download ini ya, ini ada. Kalau kalian baca ini semua ya, semua yang saya jelaskan ini ya, tidak semuanya ada ya, tapi tergambar. Tergambar ya, apa yang ini. Tapi kalau tidak, intinya ya, yang kesalahan-kesalahan yang sering orang mahasiswa bisa lakukan ya. Boleh, jadi dosen boleh 10, tapi jarang ya. Biasanya 6 rata-rata ya, kalau saya periksa itu ya. Dan 6 ini mirip-mirip, makanya sering reviewnya itu tinggal ini ya, kalau kira bagus semua, nggak semuanya diterima. Kalau baik dua, nggak mungkin ya, diborong mereka. Dan kita khawatir, ini adalah semuanya full ini daripada dosennya. Itu biasanya. Kalau saya bagi, tidak semuanya satu, walaupun bagus semua. Ya, borong dia kalau yang lain ada kesempatan. Ini juga harus ada proporsionalnya juga ya, harus dipikirkan juga ya. Jadi kadang-kadang dari universitas kecil kayak kita ya, di daerah seluar selain Jawa ini ya, itu masih perlu dibina ya. Jangan dibinasakan ya. Angin merdeka ya, bahayo. Nah, ini ya, tadi ya, sudah dijelaskan oleh Ibu Nuni ya. Tolong diperhatikan ya. Mohon maaf, tadi saya sudah baca ya, di pesan-pesan Ibu Nuni dikirimnya ya. Itu agak keliru ya. Agak keliru ya. Tolong dilihat ini ya. Dan ini saya lihat dari sini ya. Itu yang tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu ya, yang kemarin yang tadi dipresentasikan oleh Ibu Nuni 3 tahun yang lalu ya. Yang ini yang terbaru ya. Jadi yang terbaru ini ya. Dia yang pertama ada halaman sampul ya. Kemudian yang kedua ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini ya jangan nempel tanda tangannya ya. Itu kena buang ngelup. Biasanya ya tanda tangan si Koko ya, agak di scan tempel gitu ya. Nah itu dibuang dulu itu. Harus yang asli ya, tanda tangan semua ya, kalian print tanda tangan kalian, tanda tangan dosen, tanda tangan para ini siapa ini PR3 dosen pembimbing KPS ya, tanda tangan galau scan. Nah yang ditempel, yang nempel tanda tangan, ada yang nempel, ada yang tanda tangan si Koko ditempel ke karena udah sempat lagi nih ya, itu dibuang dulu, nipu. Jadi program kreativitas mahasiswa di samping kreatif tadi, kejujuran juga dituntut. Mahasiswa ini cara-cara kelo, karena saya juga mantan mahasiswa ya, cara juga dulu ya, makanya jadi kerbah ya. Ya. Kemudian masuk ke pendahuluan ya, satunya ya, itu ya. Ada ringkasan, ada daftar isi, ada daftar gambar ya, atau ada jika ada ya. Kemudian ada ringkasan. Kemudian bab satunya pendahuluan. Kalau dulu ya itu ada pendahuluan, ada tujuan, ada luahan, ya. Kemudian ada apa itu? Ada maper ini rumusan masalah, ya. Beda ya. Jadi sekarang berbeda. Tapi ya memang kadang-kadang mahasiswa masih melakukan itu, masih membuat karena proposal yang 2 tahun yang lalu dan terima ya masih dikirim juga ya. Kalau idenya masih bagus ya, itu masih saya terima ya, kadang-kadang ya. Tapi ada yang saklek ya, itu tidak mengikuti buku pedoman, langsung dikeluarkan. Ya, sayang ya, kadang-kadang idenya bagus ya. Makanya perhatikan ini ya. Tolong tadi yang dijelaskan oleh Bu Nuni keliru ya. Saya nggak tahu apakah sudah diperbaiki atau belum. Itu keliru ya. Ini itu panduan untuk sistematika 3 tahun yang lalu ya. Nah, kemudian bab kedua ya, itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ya, itu hanya di PKMP, PKMT dan KC. Ya. Sementara PKMM ya dan PKMK itu berbeda. Kalau kewirausahaan ya, dia namanya gambaran umum rencana usaha. Namanya ya, berubah. Jadi di delete, dikurangi ya, tinjauan pustakanya diganti itu.
Sementara di BKMM, kemudian masyarakat, itu gambaran umum masyarakat sasaran. Dirubah. Jangan salah. Kalau salah, itu salah satu bagian juri untuk mengeluarkan. Kalian tadi skip untuk mendapatkan dana BKMM. Ya. Bab tiganya, metode penelitian. Hanya untuk PKMB, metode penelitian. PKM yang lain, namanya beda, ya, namanya metode pelaksanaan. Jangan salah, kalau buat juga metode penelitian, lasalah dulu, dibuang orang, percuma aja kalian buat, ya, dibuang. Ya, itu salah satu untuk mempercepat menyingkirkan, karena 32.000 total, ya, bayangkan kalian ya. Kemudian ya, bab empatnya ya, biaya dan jadwal kegiatan, ya, itu ada anggaran biaya. Ada jadwal kegiatan, ya. Kemudian yang ke iya yang terakhir ya, itu daftar pustaka khusus untuk PKM B, T dan KC, ya. Yang tidak ada daftar pustaka ya nggak perlu. Tapi kalau ada daftar pustakanya, misalnya PKMK ya, kalau kalian mengangkat tema yang berhubungan dengan misalnya tanaman sebagai makanan fungsional dan sebagainya, gizinya dan sebagainya, itu biasanya ada juga yang mencantumkan daftar pustaka. Boleh, kalian buat daftar pustaka, gak masalah. Kalian buat ya, kalau ada, kalau yang PKMT, PKMK dan PKMM, kalau ada daftar pustakanya dibuat, tidak ada masalah ya. Nah, ini yang juga sering salah ya. Sekarang terbaru ya, di Bundo ini berbeda ya. Jadi, lampiran ya, setiap PKM, beda-beda lampirannya. Di sini clear ya. Setiap PKM ya, clear. Setiap PKM dibahas satu persatu ya. Tolong dibaca betul-betul ini ya. Jadi, PKMB dan PKMK, lampirannya itu cuma ada 4. Bisa saja nambah sampai dengan lampiran 5, nota kesepakatan MOU, atau ada pernyataan presiden dan mitra, khususnya untuk PKMK ya, kewirausahaan. Misalnya kita kerjasama dengan PPND ya, karena kita ingin membuat judul ya, PP internasional misalnya ya, itu yang kemarin diterima yang sampai ke BIMNAS ya, mahasiswa kita di Ilkom ya, tapi nggak menang ya. PP internasional salah satu usaha mendukung SEA Games, peserta SEA Games ya, gitu ya. Yang itu boleh kalau ada mitra, boleh ya. Ataukah program penelitian PKMP ada mitra kita dengan balai penelitian Sumbawa atau dengan balai apa, boleh. Itu lebih bagus. Boleh, ini bagus. Tapi yang penting itu lampiran 1, 2, 3, dan 4. Biodata ketua ditandatangani. Ya, ditandatangani. Jangan tidak. Justifikasi anggaran kegiatan ya, full ya, dirinci semuanya ya. Ya, dirinci semuanya. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas harus ada. Siapa bertugas apa ya? Kemudian dibagi. Jadi itu terlihat bahwa kita betul-betul sistematik dan proporsional. Ya, dan betul-betul orang tersebut bekerja. Kenapa? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Nuni ya, bahwa ya, goal daripada PKM ini ya, itu adalah kerjasama, itu adalah teamwork, itu adalah meningkatkan soft skill mahasiswa di dalam lobby, network ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu ya. Jadi PKM ini betul-betul komprehensif. Ya. Dia tidak hanya meningkatkan hard skillnya, brainnya ya, unsur kreativitasnya, tapi soft skillnya ya juga akan menjadi meningkat ya, karena kita pada saat PKM ini ya, kita harus mengatur waktu, kita harus melobi dosen, harus melobi perpustakaan ya, kemudian juga harus create, harus manajemen waktu ya, karena stres kadang-kadang banyak, ada kuliah, ada tugas yang lain, ada harus pacaran ya dan sebagainya, harus bagi gel mau tak mau ya. Saya juga pernah modo juga ya, sampai ya. Tapi saya itu aktif. Aktif semua ya. Aktif organisasi, aktif ya. Ilmiah juga aktif ya. Aktif semua. Kemudian PKMM dan PKMT ya, itu ada tambahan. Jadi di samping lampiran 1, 2, 3, dan 4, yang paling wajib ya, PKM dan PKMT ini ya, ada gambaran teknologi yang akan dikembangkan dan dana detail lokasi mitra kerja, harus ada. Sementara PKM KC itu 1, 2, 3, 4, dan 6. Ini ya,
baca ini ya. Tapi di sini nggak dikasih, saya rangkum aja. Di sini satu-satu. Jadi ikuti semua detail petunjuk panduan PK ini. Jangan berubah. Nah, ini ya. Div menulis proposal PKM ya. Saya selalu dalam 4-5 kali ini ya, menyebutkannya. Ikuti sistematika penulisan yang sudah ditetapkan oleh Ditlitapnas Dikti. Buku pertama. Baca buku pedoman terbaru. Jangan baca buku pedoman 2011. Masih ada. Universitas lain kadang-kadang masih yang membuat. Jadi karena PKM ini program nasional, setiap universitas itu punya website. Ya. Kita bisa buka buku pedoman dia. Masih ada itu ya. Jangan sekali-sekali kalian baca buku panduan yang lama. Sesat. Ya. Dan itu membuat proposal kalian disingkirkan. Ya, tolong nanti mungkin dikoreksi ya, yang tadi yang kalau belum diubah oleh Ibu Budi itu keliru ya. Saya nggak sempat tadi ya, saya nanti dikirim malam ya, kita lihat pas perubahan yang lama. Kemudian jangan pernah menyalahkan bahkan mengganti sistematika gara-gara karena terbiasa di jurusan atau ke dosen kalian kalau buat karya imannya ini. Jangan macam-macam. Bahasa Palembang itu jangan jadi camat ya, cacat macam. Nah itu parah itu, Palembang ini ya, buku enak mantan lah. Itu sifat Palembang ini ya, orang belum selesai ngomong, mantan dulu dia. Makanya kalau kalian ke Jepang, kita segak terus ya. Itu pengalaman saya pertama orang Palembang asli ini ya, lampu pusat di Palembang ya. Dosen profesor saya belum ngomong, belum selesai, lagi tetap mantan kan, lain kena segak kita kan. Dulu katanya kan, saya belum selesai kan, kalian itu belum gak ada apa-apanya kalau gitu ya. Betul, kita gak ada apa-apanya karena ini tadi, labias teriasu di Napanta tadi kan, itu masih sifat orang Palembang, itu jangan sekali-sekali ini yang nomor 2 ini ya, kalau mau diterima ya, jangan sekali-sekali ya, itu ya mengganti menyalahkan ya petunjuk yang sudah ditentukan oleh Dikti. Yang ketiga ya, kita ini minta duit. Ya, proposal kita ini pengen didanai. Kalau pengen didanai ya, ya itu harus sesuai dengan petunjuk. Ya. Tidak banyak sombong. Tidak banyak nak marah-marah ibu. Ya. Walaupun memang ya pacarnya gitu kan, kayak merdeka gitu. Kalau udah tunjuk ini apa proposal ini ya, itu saya juga pernah melakukan itu ya. Karena saat saya mau kapan itu. Di tingkat nasional tiba-tiba karena ada kesalahan sedikit itu pedang saya kesalahan sedikit itu kita mau di diskualifikasi mau dibuang ya, itu bukan problem ini bukan PKN ini. Saya bilang kalau seperti ini itu merdeka semua, pantas semua Aceh mau merdeka semua itu ya. Nah, kita kan masih anak baru gitu kan, mohon dibina lah, jangan langsung dibinasakan ya. Cuman kalau yang proposalnya agak objektif ya, karena jurinya juga ada yang dari Tanjung Pura, ada yang dari USU, ada yang dari UNAN, ada yang dari UNSRI ya. Jadi objektif. Ada yang nak tanya ke? Sambil sini. Supaya tidak ada bosan ya. Agak, baru agak serius ini ya. Ada nggak? Kalau nggak kita teruskan. Terus dulu ya. Kalau ada silakan. Agak intermezzo dikit, Cecek itu apa yang di TV itu? Nah, ini ya, tayangan ini apa? Iklan. Silakan. Siapa nak ke Pimnas? Sama aku deh. Kalau ada, kalau tidak ada kita lanjutkan. Masuk ke arah sini. Ada? Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Sekarang ya, masuk ke substansi ya. Ya, ini saya rangkum ya. Jadi tidak satu-satu. Kalau satu-satu ya, saya aja yang sebagai reviewer ya, satu PKM itu satu jam. Saya sebagai reviewer masih persamaan persepsi kita dengan teman-teman yang lebih senior lagi. Ada yang sudah 20 tahun di PKM ini ya, ada yang sudah 15 tahun ya. Nah mereka yang kadang-kadang memberikannya juga.
itu 1 jam minimal PKN. Tapi ini saya rangkum semua. Saya rangkum tidak full, tidak, kadang-kadang memang berulang-ulang ya. Berulang-ulang ya. Nah, judul ya. Masuk ke judul program ya. Judul itu ya, itu adalah pernyataan atau pertanyaan ya, singkat, sangat spesifik, namun cukup jelas memberikan gambaran kegiatan PKM yang kita usulkan. Jangan beda judul, beda isi. Judulnya apa, kayak tujuannya beda, metodenya juga beda juga. Tidak nyambung dia. Itu yang pasti sering ya terjadi di mahasiswa-mahasiswa, khususnya di mahasiswa yang agak daerah-daerah ya, saya lihat ya. Makanya dosen pembimbing ya itu sangat penting. Jadi kalian ya jangan bagaimana ya, tiba-tiba ya last minute ya besok nangu pun tak tangan masuk dosen tangan pak kalau tidak benjol ngancam pulau itu ya, iya kan tangan pak besok nangu bu benjol lagi kalau tidak kan, wah ini bahaya ya. Itu yang kalau tidak diterima itu ya salah ya loh itu ya. Setiap halaman itu minimal 20 kata yang salah ya, yang seringnya. Itu tidak perlu lagi diperiksa ya, kalau seperti itu ya. Lalu 2 halaman tahu yang salah kata-kata ya, orang itu tidak serius biasanya. Makanya ya, perlu dosen pembimbing ya. Nah ini dosen pembimbing itu yang lebih tahu, bagaimana membuat judul yang sesuai dengan isinya, kreatif, singkat ya, dengan kata-kata yang efisien ya. Nah, judul ya, itu ya, salah satu kunci yang mengelabui musuh. Nah ini dia kata juri yang dijinggut judul selama ini ya. Tapi kalau judulnya kadang-kadang isinya biasa-biasa aja ya. Tapi ada yang betul-betul kreatif ya, dia bisa membuat judul itu yang bombastis ya. Judul itu yang betul-betul menarik ya. Banyak itu ya. Ya kalau saya rata-rata ya 1000-an lebih ya periksa proposalnya 1 tahun itu ya. Harus mampu memikat perhatian pembaca pada pandangan pertama. Nah, itu ya. Karena yang pertama kali dibaca oleh reviewer itu ya judul. Sampai dengan kamu kalau nyingok betino. Itu cewek, kalau yang matang ya. Kasamanya kalau cewek nyingok, nyingok. Cowok-cowok yang ganteng ya. Tapi jangan tepudi ya kadang-kadang ya. Tiba-tiba pas nyingok ganteng kan kita panggil-panggil tak nyaut-nyaut ya. Rupanya tak dengar kan. Itu susah kan. Nah, tepudi gitu ya. Nah itu ya, kalau ini kan pandangan pertama ini kalau judul, wah ini dia. Tapi judulnya selama ini gak ada yang dicari-cari. Baca sedikit doang, wah nyambung ini. Langsung masuk ya. Itu ya. Terus, nah ini juga ya. Ini masih sumber sering ya. Saya kadang-kadang melihat judulnya saja ini salah kamar. Dia membuat PKMP ya, atau kan dia membuat PKMT ya, penerapan teknologi ya, judulnya itu penyuluhan ya. Nah ini belum apa-apa lah sudah salah ini pasti lah PKMM ini kalau penyuluhan ini kan. Nah sudah gak ada salah lagi, ada fixed ego kan, lah salah ini kan, masih banyak itu, masih ada ya, cuma sepenit lagi gitu nyinggung ya, udah sampai sepenit ya nyinggung judul ini ya. Nah ini ya, jangan salah ini ya. Nah ini pendahuluan ya, sebenarnya di sini ada semua ya, di dalam ini setiap PKM itu ada penjelasannya, silakan nanti kalian secara detail ya, paling nanti ya sebenarnya yang proposal yang dulu yang lebih bagus ya. Jadi ada pendahuluan itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat, ada luaran, masuk ke dalam di situ ya, di dalam pendahuluan tersebut boleh, tidak ada masalah. Jadi buat nanti pendahuluan ya, A nya latar belakang gak masalah, B nya tujuan boleh ya. Tapi isinya kira-kira ya, ya latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, ada tujuan khususnya dan keutamaan daripada penelitian ataupun daripada PKM tersebut ya. Kemudian menjelaskan ya yang sudah dikerjakan oleh orang sebelumnya, ada latar belakangnya ya. Sehingga kenapa kalian mengerjakan ini? Karena yang kita kerjakan berbeda dengan apa yang sudah dikerjakan oleh orang itu ya. Itu yang paling penting ya. Ya. Terus ada luaran.
luaran yang diharapkan dan manfaat daripada kegiatan ini ya harus ya disajikan dalam bab pendahuluan ini ya. Boleh, saya masih dari dalam diskusi juga ya. Boleh juga, tidak ada masalah yang bisa aja di dalam bentuk pendahuluan, penjelasan gitu ya. Tapi di dalamnya ada isi-isi tadi ya, ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, ada ini boleh. Atau dibuat juga A latar belakang, B tujuan boleh, tidak apa. Tapi jangan dibuat A pendahuluan, B latar belakang, C jangan. Jadi buat bab satu ya atau satu pendahuluan, B A nya latar belakang, B itu boleh, tidak masalah. Masih bisa dimaafkan itu ya, karena isinya sama B di dalamnya. Ya. Tapi di dalam sini tidak dibagi ya, tetap pendahuluan saja isinya ini ya. Silakan. Nah, ini yang versi lama ya, nggak usah kita jelaskan ya, ini versi lamanya. Nah, ini adalah rumusan masalah, tapi bisa kita masukkan di dalam sana, ya. Nah, ini ya, intinya juga yang sangat penting ya. Pada saat kita membuat tujuan, ya, walaupun ini versi lama ya, tetapi pada saat kita membuat pendahuluan itu ya, itu harus selaras dengan permasalahannya, kan? Ya. Permasalahannya apa? Tujuannya harus selaras. Misalnya permasalahan adalah apakah abu terbang dan karbon aktif dapat disintesis menjadi silikat karbon. Ya. Kita tujuan kita adalah membuktikan apakah abu terbang dan karbon aktif pada media dan suhu tertentu ya kita buat ini ya. Karena penelitian itu berhubungan dengan media, mediumnya apa, suhunya berapa ya untuk disintesis menjadi silikat karbon. Harus selaras, ya. Nah, tujuannya ini ya harus dijawab dengan metode bagaimana pengaruh suhu, bagaimana pengaruh medium ya untuk membuat mensintesis menjadi silikat karbon ini. Pakai metode apa? Metode yang terkini, terutamanya metode terkini ya. Di kesimpulannya ini nanti terjawab tujuan ini. Nah yang jadi masalah ini sering nggak ini ya kacau balau ya. Jadi terutama di seleksi yang kedua ya. Kalau yang biasanya kalau yang sudah masuk di PIMNAS ya itu biasanya sudah terseleksi ya, sudah bagus nih ya. Ini ya. Nah ini ya pilihannya. Tujuan sudah ya. Luaran oke ya. Nah, ini salah satu luarannya ya. Misalnya luarannya adalah teknologi untuk supaya atau repot-repot buang ingus ya, mau kena flu ya, nah, bisa saja ya. Jadi dipatenkan, jadi teknologi terkini untuk meletakkan tisu di kepala. Salah satunya ya. Jadi produk bisa juga teori, bisa juga teknologi baru, bisa juga prototype. Ya boleh, silakan ya. Nah, sekarang tiang pusaka ya. Tiang pusaka itu hanya tiga, BKMP, BKMT dan BKMKC. Dan usahakan ya tiga usaha ini dari jurnal. Nah, kalian alangkah enggak dalam request tuh ya, request sign direct ya usahanya. Kalau mau cepat ya, mau mencari ya teknologi ilmu terbaru yang berhubungan dengan proposal kita, tinggal kita buka request ya atau sign direct ya. Masukkan judul kita, keyword judul kita ya. Nanti keluar semua penelitian di dunia yang berhubungan dengan judul penelitian kita sebut. Kita masukkan dalam tiang pusaka. Itu yang paling bagus ya. Ya, kalau pengen juga nah publikasi di internasional itu ya. Saya kebenaran publikasi saya di American Journal ya juga ada ya. Dan kalau enggak itu enggak ada, enggak terima. Ya, tidak terima orang. Terus fakta-fakta yang dikumpulkan sejauh mungkin ya diambil dari sumber aslinya. Jangan kita ini banyak yang dalam-dalam itu ya. Menurut si Badu dalam skripsi ini, menurut si ini dalam ini. Nah, kenapa? Karena kita melihat biasanya mengambil dari buku, jurnalnya, atau dari ini, dari Google. Google itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau semuanya dari Google saya buang deh. Orang ini biasanya nggak biasa di dalam jurnal ini mencari men-searching ini jurnal ya. Makanya memang setiap perguruan tinggi itu harus langganan request
ya, site direct, ya, atau yang lain, ada tiga tempat ya. Sebenarnya dikti juga ada ya, saya nggak tahu apakah perusahaan Muhammadiyah dapat dari dikti. Nah itu pakai dikti ya, sudah berlangganan miliar-miliaran ya. Nah itu pakai ya, kalau ada yang minta sama ini, sama perusahaan ya. Nah itu bobot lagi ini kamu ya, ini ya. Kemudian gambaran rencana usaha khusus untuk PKMK. Jadi diam saja PKMK ini ya. Nah ini ya harus kita uraikan kondisi umum lingkungan yang menimbulkan gagasan menciptakan kegiatan usaha tersebut ya. Potensi sumber daya manusia, potensi sumber dayanya bagaimana, bahan bakunya bagaimana, analisis ekonomi usaha itu bagaimana ya. Kemudian yang lebih penting lagi ya, sudah dijelaskan oleh Ibu mungkin ya, itu harus profit minded, ada untung. Jadi harus ada analisisnya ya, analisis ekonominya, apa namanya ya, tahu ekonomi ini apa namanya, ada yang itu ya, cash flow gitu ya. Nah, kemudian ada lagi ya, pokoknya belajar sebentar ya, belajar apa buat mudah ya, belajar dikit ya. Gitu ya, banyak banyak error ekonomi ya. Nah, terus PKMM ya, PKM itu adalah gambaran umum masyarakat sasaran. Ini ya, ini kondisi masyarakatnya bagaimana, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bagaimana ya. Khususnya di sini ada yang berhubungan dengan PKM, pengabdian yang kita lakukan. Masalahnya bukan besar, kita membuat air, ya. Air ini ya, penyaringan air ya. Di situ pam ya, aduh, bagus, jernih ya. Tapi butuh ya, orang terbiasa kan. Tapi kalau seandainya di situ ada sungai, sungainya kotor, hitam nggak lo ya, campur dengan got ya. Kita buat pengabdian masyarakat dengan saringan air ya, yang bersih ya, nah itu cocok. Gitu ya, atau dia air rawa ya, jadi kelat, airnya jadi enak, bagus ya, itu juga bagus ya, itu boleh. Dan hindari usulan bahwa PKM tersebut masih membutuhkan penelitian ataupun masih membutuhkan suplai atau masih membutuhkan percobaan, itu tidak ada lagi. PKM pengabdian itu sudah fix dan teknologinya sudah oke. Jangan lagi macam-macam gitu kan? Tapi dia dibutuhkan, tinggal kita memodifikasi saja sedikit dengan beberapa teknologi yang lain, itu boleh, tidak apa-apa ya. Terus metode penelitian ya. Jadi ini bisa lah ya, metode penelitiannya umum lah ya, jadi ada bahan dan juga sebenarnya sih nggak harus bahannya apa, alatnya apa, nggak harus ya. Jadi metode penelitian itu langsung aja, misal kita membutuhkan jamurnya bagaimana, kemudian apa itu aplikasinya di lapangan bagaimana, aplikasi di laboratorium bagaimana, dijelaskan itu aja cukup ya, nggak harus ada tempatnya, jadi tempat dan waktu, bahan dan alat, tidak perlu ya. Sebenarnya sih bagusnya itu adalah ya, yang menang metodologi adalah material and method. Kalau di jurnal ya, material and method ya. Di sana dijelaskan ya, gitu ya, semuanya ya. Nah, untuk PKMT dan PKMKC itu adalah metode pelaksanaan ya. Jangan salah ya, kalau metode penelitian cukup. Salah satu, kalau dosennya keras, itu dibuang gitu. Padahal sekarang karena kata-kata saja ya. Jadi, untuk metode pelaksanaan ini ya, bisa bahan dan materinya, alat yang dipakai untuk PKMT ini ya, tahapan pelaksanaan program, prosedur ya, dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Dan biasanya PKMT dan KC ini, itu ya, gambar desain ya, teknologi yang diterapkan ataupun teknologi yang akan kita buat itu ada gambarannya, walaupun masih mentah ya, harus ada ya, PKMKC sama PKMT ya. Terus untuk metode pelaksanaan yang tepat, oh ini ya, ini memilih metode pelaksanaan yang tepat dalam PKMT dan PKMKC ya, ini. Jadi ada prosedur desain, ada perencanaan disertakan dengan pertimbangan alasan pemilihan bahan komponen ya, ada prosedur pembuatan karya teknologinya bagaimana ya, prosedur kalibrasinya, prosedur uji coba karya teknologi tersebut ya. Jadi detail ya, tapi singkat-singkat baik karena kita terbatas dengan halaman, maksimal berapa halaman?
10. Jangan lebih. 11 langsung dibuang. Saklek ya. Ya. Dan ini makanya jangan sekali-sekali ya menyalahi ataupun tidak sesuai dengan aturan ya. Ya, yang kecil itu lah yang kadang-kadang lemak buangnya ya. Juri ini ya. Karena udah komitmen ya. Pada saat persoalan persepsi ya seperti ini. Semua harus berlaku sama ya. Kemudian uraian ya, ini untuk metode pelaksanaan PKMM ya untuk pengabdian masyarakat. Uraian metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci ya untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat ya. Jadi ya tekniknya, cara menyelesaikan permasalahan dan sekaligus mencapai tujuan program itu bagaimana? Ya, bisa melalui penyuluhan, bisa melalui pendampingan, bisa melalui demonstrasi, bisa melalui kursus ya, atau bisa melalui bekerja bersama ya dan sebagainya ya. Dan umumnya penjelasan metode secara rinci itu dapat dilakukan apabila peserta memiliki latar belakang keilmuan di bidang ilmu yang kita ingin terapkan tersebut ya. Itu di PKMM ya, pengabdian masyarakat. Dan di pengabdian masyarakat ini ya, jangan kita jadi kuli. Jadi saya perhatikan juga sering ya, mahasiswa itu kuli semua. Kalau dia buat alat, mereka yang buat alat. Yang menjadi ya salah satu pertimbangan besar untuk diterima ya, itu kalau saatnya adalah resource sharing. Yang bekerja itu adalah masyarakat ya. Pada saat kita aplikasi misalnya membuat tangki untuk penjernihan air misalnya ya, itu sumbangsi masyarakat misalnya Pemda dengan dengan Pemda atau dengan masyarakat desa ya, misalnya dia menyumbang 30% atau dia menyumbang tenaga, semua peralatan dia sediakan misalnya, nggak usah uang ya, kita uang sama makan itu sediakan misalnya, dana yang kita sediakan kecil ya, terlalu mungkin agak kecil ya, itu akan lebih baik. Terus yang bekerja bukan kalian, petani itu kan, mana udah selesai boy, terus pulau kan ini kan, mana kamu ini lah, dia harus kerja juga. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan keberlanjutan, berhubungan dengan sustainability program. Ya. Nah, ini kalau kita yang bekerja ya, sampai dengan sumbangan. Nah, masyarakat ini kalau yang namanya sumbangan itu ya, dia itu ini tidak berarti, tidak ada artinya. Tapi kalau dia ikut terlibat, dia akan ikut menjaga ini, dia akan ikut merawat ini ya, dan dia akan membuat yang lebih yang lain lagi. Itu biasanya ya. Karena dia tahu bahwa manfaat ini besar. Uang kita ini walaupun prepan nih ya, nah ini susah ya. Nah lemak bayar ya, itu bayar ya, itu susah ya. Jadi perlu kalian hati-hati bahwa konsep daripada program pengabdian masyarakat ini adalah merubah mindset, merubah perilaku, merubah tingkah laku sosial yang salah ya, dan membuat psikologi mereka tuh menjadi lebih baik. Itu yang tujuan utamanya ya. Nah kemudian metode pelaksanaan untuk PKMK ini ya, kewirausahaan ya, di sana harus detail kalian buat ya, bagaimana proses produksinya, uji produknya bagaimana, desainnya dan pembuatan kemasannya bagaimana, strategi pemasarannya bagaimana ya, harus dijelaskan. Ada yang kadang-kadang cuma segini aja yang menjelaskan ya, jadi nggak jelas dia mau jual apa dia. Ya idenya bagus, tapi dia nggak jelas, desainnya nggak ada sama sekali. Jadi ini masih mau mencoba-coba saja dulu berarti kan? Nah itu nggak akan diterima, ya tidak akan diterima ya. Terus yang tadi berorientasi untuk, makanya ada perhitungan cash flow-nya, ada perhitungan ya untung ruginya, modalnya berapa, pengirinya berapa, tidak harus ada itu, harus betul-betul clear dan komplit ya ini ya, gitu ya. Terus nah ini ya, rambu-rambu usulan biaya ya, tolong ya, memang ini kadang-kadang dalam pelaksanaan ada juga yang mangkir ya, tapi karena itu patah ya jurinya ya, tapi sebisa mungkin ya ikuti ini ya, kecuali ada hal-hal tertentu ya.
persentase untuk pembiayaan sudah ada dipatok ya. Untuk PKMP ya, peralatan perundang itu ya 15-25%. Usahakan kalau seperti itu ya. Bahan habis pakai 20-35%. Perjalanan 15-25%. Lain-lainnya ya, itu maksimal 15%. Usahakan ikuti ini. Ikuti ini. Di buku perbannya ada ya. Ada. Kalau kamu pacu di tilt ada kalau ini ya. Ya. Ya, usahakan enggak usah macam-macam ya. Ya, kalau terpaksa juga PPP dikit apa lah ya, tidak perlu dicek dan mungkin detail oleh ini. Tapi pada saat PIMNAS, saat visitasi kadang-kadang itu menjadi salah satu indikator penilaian ya. Ataupun kalau dosennya apa review lagi mumet kepalanya ya, ada lightning dia, ya mana ya cepet ya kira-kira yang ditemukannya ada kesalahan ya. Nah itu biasanya sering jadi tempat menyimpulkan proposal tersebut. Jadwal kegiatan. Biasanya jadwal kegiatan dipakai matrik ya, 5 bulan ya. Buat aja, bulan 1, 2, 3, 4 buat nanti kegiatannya apa ya, langsung aja di-mark aja ya. Itu mudah, tidak masalah ya, buat jadwal kegiatan. Daftar pusaka ya, ya. Ini ya, ini sering sekali terjadi ya. Ada daftar pusakanya ya, diisinya dah hati dia mensitasi. Ada sitasinya di dalam pusaka nggak ada, sering sekali terjadi. Dan ini ya terutama di seleksi tahap kedua. Kalau di seleksi tahap kedua kalau banyak itu sering dibuang gitu. Ya. Kalau seleksi pertama itu lebih mengarah ke administrasi dan kreativitas saja. Kalau sudah tahap kedua ini sekarang tahap kedua ya. Saya sekarang dapat jatah 300-an lebih ya. Baru 100-an ini ya. Dapat hidup ini ya. Ya masih ya. Jadi ini makanya harus betul-betul diikuti ini ya. Dan harus memenuhi kaidah yang sudah ditentukan oleh PKM. Pakai hard part style ya. Pakai hard part style ya. Dan penyusunannya ya kalau di dalam pedoman ya. Itu nama, pengarang, tahun ya. Urut ajar ya. Jangan pakai yang Z-nya khusus sekali ya, yang A-nya pakai nama A di bawah ya, jangan ya. Jadi kemudian judul ya, tulisan dan sumbernya. Sumbernya ini ya bisa terutama jurnal ya, jurnal aja. Jadi buat aja volumenya berapa, halaman berapa ya, judul jurnalnya apa. Nah lampiran sama ini yang tadi ya. Ini pola evaluasi PKM. Ada dua, ya. Untuk supaya sampai PKM tersebut didanai, ada dua. Yang pertama ya itu adalah ini ya, ini 32.000. Sekarang ini proposal yang tahun 32.000 proposal, ya. 32.000 proposal. Ini kalau rumpu ya. Yang pertama adalah des evaluasi, ya. Seleksi pra seleksi. Biasanya tim kecil itu ya. Itu psiko makalah atau psiko proposal itu cuma semenit ya biasanya nyiok ya. Itu hanya dilihat apakah format dan administrasi program dilakukan atau tidak. Ada kemitraan atau tidak, khususnya untuk PKMF dengan PKMT. Langsung lihat, ya, ada ininya, mitranya ya. Enggak ada langsung buat. Programnya tepat atau tidak. Yang lebih penting tadi bukan hal yang biasa. Bukan yang selama ini sering dilihat. Kreativitas tadi. Ada sesuatu yang beda dengan yang sebelumnya. Ini yang sangat. Kalau dosen berpengalaman ya, itu bisa lihat dari judulnya. Apakah ini perlu dibaca terus ya, atau mau dilihat yang lain atau langsung dibuat. Ini bisa ya. Makanya harus pintar ya. Tidak lolos praseleksi ya. Kalau seandainya dari format dan administrasi program ya, itu yang biasanya itu adalah tidak lengkap administrasi ya. Salah satu yang paling penting itu ya, lambat ngirim proposal, lambat mendownloadnya. Kita pun 100 lebih katanya. Nah, seperti minum aja, haus gue.
Ya, kedua ya, tidak patuh dengan aturan main. Ya, macam-macam tadi, jadi camat tadi ya. Judul ini apa itu sistematikanya buat delek. Ya, macam-macam tadi ya. Nah, jangan. Yang kedua, kemitraan. Paling sering juga ya, kemitraan. Karena kita malas mencari mitra, harus pakai mitra itu ya. Kenapa? Karena kita membuat proposal itu last minute. Biasanya. Jadi malas kita. Makanya yang kemitraan ini kadang-kadang bisa 30%. Enggak ada mitranya. Karena idenya bagus-bagus, ya. Ini yang bagus-bagus, ya. Kemudian program enggak tepat, ya. Seharusnya untuk program PKMN, ya, dibuatnya PKMT. Itu saya lihat nanti saya jelaskan ya, apa beda PKMT sama PKMN, ya. Beda, ya. Terutama sasarannya beda. Sasarannya. Kemudian unsur kreativitas tadi ya, keterulangan topik, topik yang sangat umum dan sering ditemukan oleh reviewer, terutama reviewer ya. Karena nggak sempat juga ya, ada reviewer yang tidak pernah berpengalaman ya, wah pikirnya ini bagus lah, ini hebat lah kan. Nah, juga nasib juga kadang ya, ini kerja tangan juga tadi ya. Terus permasalahan administrasi ya. Tidak ada tanda tangan pembimbing dan PR3 atau ketua jurusan. Masih sering gitu ya. Masih sering. Ini karena saya maafkan enggak ada cap ya. Di jurusan enggak ada cap, tapi di perguruan tingginya PR3 ada cap. Enggak apa-apa lah. Loloskan saja kalau memang bagusnya. Enggak apa-apa ya. Terus keliru format. Identitas PKN itu enggak jelas. Kalau dulu sih pakai ini ya. Apa? Warna, dulu ya. Warna ininya, kalau warna beda lah tinggal buang baik. Kalau warna kalau penelitian tuh kuning atau kemudian penelitian kewirausahaan coklat ya, sebagainya. Kalau dia warnanya sudah beda, buat tinggal. Karena banyak seribuan lebih periksanya ya. Seribuan lebih ya. Jadi makanya jangan sampai keliru ya. Tidak ada biodata dan atau tanda tangan dosen pembimbing ya. Biodata itu ya. Usaha ditandatangani ya, nggak ada, itu salah satu disingkirkan orang profesor kita. Seleksi tahap kedua, jadi biasanya dari 32.000 ya, diseleksi tinggal 10.000 gitu. 10.000 ini ya, nanti yang akan didanai sekitar 6.000, 6.000 lebih atau 6.000an sekitar ya, gitu ya. Nah, ini pada saat sekarang ini lebih detail di tahap kedua ini. Metodologinya tepat tidak, menjawab tujuan tadi tidak, menjawab permasalahan tadi tidak, ada keunikan tidak, kebaruan tidak, ada tidak manfaatnya bagi masyarakat, dan yang lebih penting lagi itu adalah keberlanjutan. Ya, di sana memang ada unsur kreativitas, ini nilainya tinggi semua. Ini kalian bisa lihat nanti bagaimana apa? Item-item penilaian untuk setiap PKM ini sama di sini ya. Itu yang kami lakukan sama di sini ya. Itu tinggi semua ini ya. Ini ya, item-item ini. Terus nah ini ya. Ini mungkin pengalaman-pengalaman yang sering kami lakukan di dalam menseleksi PKM ini ya. PKMK ya. Sampai saat ini ya itu temanya masih kuliner ya. Jual pempek, jual keripik, jual bolu, jual apa itu ini, tapi itu gak akan bisa jadi orang kaya ya bu, boleh ini jualnya harga cuma 100 rupiah ya, tapi kalau omsetnya dalam masal ya, nanti dia bekerja dengan ini, dengan partner perusahaan besar ataupun ini, itu mungkin bisa harganya 100 rupiah tapi pengalinya 2 juta orang ya. Nah itu bagus, tidak masalah ya. Nah yang salah satu ya, tim Unsri yang dapat emas kemarin ya, dia membuat pelapis toilet ya, untuk toilet umum ya, itu yang higien ya dan antibakteri ya, dijual cuma 1.000, tapi pengalinya berapa mahasiswa yang ada di Palembang, berapa orang yang lalu lalang di
terminal umum dan sebagainya. Ini kalau diprediksi bisa jadi miliaran, bisa jadi jualan ya. Padahal sih belum terlalu, sampai sekarang belum jualan gitu ya, tapi jualan deh, mengalami musuh ini ya. Itu ada juga ya, tapi pernah itu obsesi ya, obsesi kita sebagai pemilik proposal tadi, sebagai orang yang melakukan penelitian tadi ya. Cenderung masih bicara produk, aspek penjualannya itu tidak diperhatikan. Buat produk tidak laku, terkait itu penjualan juga no, ya. Outletnya tidak ada, kemasannya pecah tukang pempek di pinggir jalan itu bukan? Yang jual ini yang apa sih kan? Sekarang di desain, kemasannya di desain, outletnya kecil walaupun kecil itu ada desainnya. Ini salah satu orang yang bisa diterima. Kalau cuma jual pempek, jual permen, jual produk apa begitu, saya langsung ya, uangnya nggak ada ini ya, nggak ada apa, nggak ada kreativitasnya sama sekali ya. Bisa saja ya. Kenapa ini? Masuk bos. Oke. Terus kegiatan dilaksanakan tim PKM ya. Misalnya PKM K ya, kewirausahaan ya. Itu yang jual wow, PKM yang tukang yang mahasiswa ini ya, toke. Nah, itu tak boleh juga dia. Ya. Sebenarnya PKM K ini ya, itu latihan, latihan berjualan. Latihan jadi wirausaha. Jadi toke. Jadi toke. Nantian jadi bisnismen. Oh iya, bisa kerja ya. Gitu. Nah ini ya, ini sering terjadi ya. Sampai sekarang masih sering terjadi. Kerancuan masyarakat sasaran untuk PKMT dengan PKM-nya. Karena sama penerapan teknologi semua. Misalnya ya, penerapan ya, penerapan alat penjernih air ya di masyarakat LSM mana atau di masyarakat desa Babul Kabul ya, ini Pak sini ya, nah desa itu ya, kemana penerapan ya teknologi penyaringan air ya pada perusahaan atau UMKM ya, bengkel A atau bengkel B. Beda itu, barangnya sama. Satu, yang mana yang PKM, mana yang PKMT? Coba dapat doorpress ya? Mobil Innova. Coba penerapan ya, alat perjernih air ya di desa Babul ya. Satu judulnya, dua penerapan ya teknologi penjernih air filternya ya, filter yang terbuat dari apa pada bengkel A atau bengkel B. Kalau yang pertama BKM, yang kedua jadi ya, sebenarnya ya ini bu ya, setiap PKM ini sejam bu, kalau yang ini ya, saya sebagai reviewer saja itu satu jam sebenarnya bu, tapi ini kulit-kulitnya baik kamu ya, ya ini waktu habis ya, masih banyak ini ya, sedikit aja dia, ya. Nah ini ya, jadi untuk PKMT, masyarakat sasaran adalah masyarakat produktif, ya. Itu adalah industri skala mikro, kecil dan menengah dengan industri skala besar. Jadi semuanya itu ya, kalau seandainya sasaran kita itu ini, itu PKMT. Tapi kalau sasarannya kegiatan sosial, LSM, sekolah, panti asuhan, pondok pesantren, LSM ya, itu PKMM.
Jadi yang PKMT tadi ya, itu bisa juga kelompok tani, kelompok nelayan, bisa. Itu PKMT. Dia yang jual, pokoknya. Jadi dia ada produktif, masyarakat yang produktif, masyarakat yang barang yang teknologi yang kita terapkan itu untuk dijual, gitu ya. Mungkin ini ya, karena waktu sudah habis ya. Sebenarnya memang pelatihan yang pelatihan stick dari ini ya, apalagi setiap PKM itu sejam-sejam ya. Jadi 5 PKM ini 5 jam. Ini ya topik-topik aktual ya, bagaimana kita mencari topik ya. Kita diskusi saja mungkin ya, daripada kamu dengar-dengar baik ya. Dan bisa membaca sini, lebih bisa membaca. Nanti ya silakan baca semua ya. Nanti kalau mau masih ada pertanyaan boleh nanti datang ke Umsri di PR, di ruangan kementerian terdepan. Ya. Saya kantor di mana-mana ini ya. Silakan. Ini sebenarnya sih ada topik-topik aktual bagaimana kita mencari ide kemudian. Tapi sih ya, bukan apa. Silakan, tak boleh begitu. Tak pernah tu diskusi tu. Okay, kepuasan juga ya. Sebenarnya yang paling penting itu jadikan dulu proposal ya. Itu sebenarnya. Itu yang paling penting. Nah, gitu ya. Ide itu bisa datang dari sekitar kita. Silakan. Silakan adik-adik gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Kalau memang kita nanti harus mengundang kembali untuk 5 jenis ya Pak, kita butuh 5 jam. Silakan. Tolong panitia di depan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Ahyar dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Biologi. Di sini saya ingin bertanya masalah presentasi dana, untuk dana. Nah, di sini kan untuk dana tadi ada alat penunjang, bahan habis pakai dan perjalanan dan lain-lain. Nah, di sini pada proposal kami diajukan itu peralatan penunjang itu lebih tinggi dananya dibandingkan bahan habis pakai. Sedangkan bahan habis pakai itu hanya membutuhkan sekitar 20% dari dana yang ada diusulkan itu. Karena di situ peralatan penunjang kami, kan di sini kami meneliti tentang pembudidayaan tanaman dengan menggunakan hidroponik dengan dan penjualan pemasaran dari hasil itu, dari hasil pembudidayaan tersebut. Nah, di situ jadi kan kalau untuk pembudidayaan dengan cara hidroponik itu kan alat-alat dan bahannya kan di sini kami mensiasatinya dengan menggunakan alat bekas dan juga untuk rumah kacanya di situ juga menggunakan alat rumah kaca sederhana, tetapi biayanya juga masih tetap menggelembung di peralatan penunjang. Tapi untuk bahan habis pakai hanya menghabiskan sekitar 800 ribuan, sedangkan untuk bahan habis pakai 800 ribuan, sedangkan peralatan penunjang kira-kira 2 jutaan lebih. Seperti itu. Bagaimana cara mensiasatinya untuk lebih mengikuti peraturan yang telah ditetapkan? Berapa persennya di peralatan penunjang? Peralatan penunjang kira-kira lebih dari 50%. Peralatan penunjangnya? 50%. Sekitar 50% kan? Terlalu berlebihan tadi ya. Coba disiasati dikit. Di situ kan untuk pembudidayaan dengan cara hidroponik itu kan kalau untuk yang lebih modernisasi kan pakai pipa itu kan Pak. Nah, di sini kami menggunakan botol aqua terus aqua gelasnya juga, tapi di situ dengan kurangi hidroponik ini kan kita lebih hemat tempat dan lebih hemat untuk waktu pengolahan itu. Nah, beli mesinnya dia. Kemudian pasang greenhouse-nya itu ya mahal ya? Untuk pasang greenhouse-nya itu kami menggunakan rumah kaca sederhana itu Pak. Jadi kami dibuat tidak ada biaya? Biayanya juga masih tetap sekitar mahal juga Pak. Itu kalau dianggap sebagai barang habis pakai itu kan habis pakai? Masih itu sebenarnya bertahan sekitar 1 tahun. Nah, ini habis pakai ya? Habis pakai jadi. Dijadikan itu. Nah,
Peralatan penunjang itu sebenarnya ya peralatan selain peralatan yang utama ya, ya. Tapi dia investasi sebenarnya arahnya. Peralatan penunjang itu adalah investasi ya. Memang di dalam penelitian itu tidak diwajibkan investasi. Itu. Jadi untuk peralatan penunjang itu sebenarnya kira-kira bisa disebut peralatan penunjang itu kira-kira arahnya sih investasi. Peralatan penunjang itu, tapi mungkin bisa dikategorikan kayak greenhouse itu, jadi peralatannya aja apa yang dipakai aja. Nah. Jadi greenhouse itu bisa masuk untuk habis pakai. Pembelian plastik, ya, plastik dengan upahnya bisa saja, tapi nggak masalah. Sudah, terima kasih Pak. Yang lain, silakan. Silahkan, 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 Pak ini. Siapa nama? Sebutkan nama dulu ya. Dari fakultas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wadia dari FI Biologi. Ingin bertanya mengenai pada ini kan proposal itu terkadang yang tidak lolos itu banyak masalah ataupun karena kesalahan pada formal. Nah, telah dijelaskan oleh Bapak tadi kan banyak kesalahan di penyusunan formatnya seperti itu atau sistematikanya. Nah, jadi misalnya proposal kita yang kita ajukan pada tahun ini tidak lolos karena kesalahan format ataupun sistematikanya itu, apakah diperbolehkan ataupun masih diperbolehkan ide ataupun proposal tersebut yang pernah dikirim diusulkan kembali di tahun selanjutnya seperti itu? Boleh. Boleh. Berarti masih tetap boleh. Tapi diperbaiki. Iya, direvisi. Terus itu sering terjadi. Ya. Tapi dia sebelum dia didanai udah dibom duluan. Kenapa? Tahunnya sama tahun yang kemarin tidak dirubah. Jadi tahun ini ya tahun di halaman pengesahannya itu tahun kemarin. Berarti jadi tidak mengupdate proposalnya ini itu banyak sekali. Jadi mungkin nak coba-coba tipu review ya. Nah itu dibuang. Jadi harus diupdate juga ya itu tanggal pengesahannya. Harus yang baru, nggak boleh yang dulu ya sudah kita buat kita scan lagi kita kirim, nggak boleh. Atau kalian buang ininya ya, nah itu kelihatan nanti, kelihatan bahwa itu adalah hasil rekayasa nanti ya, itu terlihat. Jadi harus disesuaikan dengan format tahun berikutnya. Yo, satu lagi kadang-kadang berubah format yang lama tahun kemarin dengan tahun ini berubah, kayak ini berubah nih, beberapa berubah. Tahun kemarin dengan tahun ini ya, agak sedikit berubah ya. Ya, oke. Okay. Ya, boleh ya, silakan. Nah, cuma Nino bisa baik ya, yang kita kirim itu nggak relit. Ini ya, judulnya harus dimodifikasi. Makanya kalian ya, untuk mencari ide tersebut ya, coba kalian ya buka searching ya judul-judul yang dinanai tahun kemarin atau tahun ini. Kemudian lihat judul-judul yang ikut PIMNAS. Dari melihat judul tersebut ya, kita bisa menilai bahwa judul kita itu biasa-biasa saja, tidak ada unsur kreativitasnya, atau betul sudah kreatif dan hanya permasalahan di administrasi. Oke. Terima kasih Pak. Next please. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Priyanto, perwakilan dari Aktif juga, Aktif Biologi. Yang saya ingin tanyakan masalah jadwal kegiatan, Pak. Jadwal kegiatan itu apabila sudah dibuat itu tidak sesuai dengan planning itu bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Jadi jadwal kegiatannya itu dibuat matrik bulan saja. Jadi jadwalnya ya
itu biasa rata-rata orang mulai dari bulan Februari, jadi bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Ya, atau bulan 1, 2, 3, 4, 5. Enggak usah dibuat Januari bulannya, bulan 1 aja. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Terus aja kayak gitu. Ya. Nah, ini juga ya permasalahan ya. Sebenarnya sih dalam presentasi saya ada ya. Dana ya, dana itu biasanya keluar sistem di Indonesia ini ya. Baru nak selesai besok nak ke Pimnas itu baru keluar dananya kadang-kadang ya. Pernah itu terjadi ya. Kadang-kadang mau visitasi, saya visitasi kemarin bulan Juli ya. Agustus atau Juli ya, waktu bulan puasa ya. Itu ada universitas yang belum mendapatkan dana dari Dikti. Saya enggak tahu ya, kadang-kadang rumit ini masalah keuangan ini ya. Sudah dikirim ya, salah banknya, balik lagi duitnya, nak ngirim lagi itu bisa 3-4 bulan itu ya. Jadi mahasiswa ya, itu gak punya duit, dia marah-marah, saya harus diikutkan di dalam ini, saya belum melakukan penelitian ya, percuma aja, kita orang lain sudah buat semua gitu ya, cuma dia sendiri yang gak buat gitu ya, dengan alasan seperti itu. Jadi ya, kalau dananya belum keluar, kewajiban perguruan tinggi sebenarnya memberikan dana talangan, itu satu. Dana talangannya bisa mengingat paling tidak 30% kasih dana talangan, atau dana talangan dari orang tua, atau dana talangan dari pacar, boleh saja, atau dana talangan dari dosen, boleh ya. Kalau saya, mahasiswa saya dulu selalu dapat PKM ya, itu saya bantu, biasanya saya ada penelitian yang lain ya di lab saya itu ya, jadi saya kasih mereka duit itu paling tidak 30% misalnya. Oke, makanya bisa tepat itu tadi. Biasanya nggak tepat ini duit dari. Jadi nunggu kan? Nah, itu kan. Nah, akhirnya gawenya di ujung-ujung tidak selesai. Pada saat presentasi ya baru 40% tidak akan ikut Pimnas itu. Ya, silakan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Devri Nabella dari Fakultas Agama Islam. Yang ingin saya tanyakan, karena kami ini dari Fakultas Agama Islam, sesuai dengan bidang keilmuan, rencananya mau mengadakan pelatihan tentang penyelenggaraan jenazah. Karena biasanya di desa-desa itu uang yang menganukan jenazah itu biasanya sudah tua. Kalau dia meninggal atau tidak ada di tempat, bagaimana gitu kan Pak? Jadi yang pertanyaan saya, apakah PKN itu harus yang diutamakan kreativitas atau kebutuhan masyarakat? Oke. Atau yang bermanfaat gitu kan bagi masyarakat. Kemudian kalau dia mengutamakan kreativitas, kami tadi rencananya pelatihan penyelenggaraan jenazah itu apakah kreativitasnya misalnya kain kapannya kita warna pink misalnya. Apa itu yang dimaksud kreativitas? Mitra ya Pak. Nah kalau penyuluhan itu cara mana Pak? Apakah harus bermitra dan siapa? Terima kasih ya. Oke. Dari materi saya tadi ada dua ya. Unsur kreativitas dan unsur kebutuhan itu sangat penting ya. Nah yang sangat menjadi lebih penting lagi ya, kebutuhan masyarakat kita adopt, kita selesaikan secara teknologi ya, tapi ada unsur kreativitasnya di sana. Mungkin saja, bisa saja ya, mungkin penyuluhan ataupun demonstrasi yang kita gunakan dengan sambil mendengar musik misalnya kan, atau dengan ada panduan-panduan yang menggunakan buku gitu ya, yang sudah kita buatkan bukunya di dalam proposal kita itu. Atau bisa saja panduan dalam bentuk CD dan sebagainya. Ini unsur kreativitas. Cuman kalau ngajar tinggal gua kayak tidak menarik, mau ngapa lagi pakaian pasing-pasing pulau kan, kemudian tidak mengerti pulau, nah jadi kacau lagi itu. Itu ya, jadi ada unsur kreativitasnya dalam pelaksanaannya, bisa dalam penyampaian. Dalam penyampaiannya, dalam pelaksanaannya. Kemudian ada, itu termasuk di PKMM ya, harus ada indikator, harus jelas di sana.
bagaimana evaluasinya, monitoring dan evaluasinya harus dibuat. Jadi itu harus ada, mungkin ada apa apa di monitoringnya, ada pertanyaannya, ada apa itu basisnya bagaimana. Kemudian setelah kalian melakukan apa pelaksanaan ini itu bagaimana hasilnya ya. Kemudian ada juga unsur kreativitas yang di bidang organisasi. Kalian membentuk forum misalnya ya, ya atau asosiasi ya masyarakat ataupun orang-orang tua yang bisa mencolokkan jenazah. Kita bisa buat asosiasi, itu salah satu kreativitas. Itu berhubungan dengan apa? Sustainability-nya. Banyak sekali itu, bukan hanya caranya saja yang kalian. Jadi dari organisasinya kalian buat. Mungkin sisinya kalian juga di sana tuh ada unsur sumbangannya. Ada mungkin apa namanya? Kalkulator amal atau kalkulator dosa, ini udah bisa kalian buat, kalian kombinasikan, maka ide kreatif tersebut ya tidak harus sesuatu yang teknologi saja, caranya saja sudah bisa jadi ide teknologi gitu ya. Terus apa lagi tadi? Mitranya ya, kalau tadi ya beda PKMT sama PKMM ya. Mitranya kalau PKMM itu adalah mitranya itu tidak produktif, masyarakat tidak produktif. Seperti misalnya sekolah tidak berjualan dia, ya kemudian LSM paling-paling dia meras uang bayar LSM ya, datang-datang meminta duit ya. Kemudian masyarakat biasa ya di RT RW itu ya, itu bisa. Atau kelompok pengajian, PTKN dan sebagainya, banyak aja unsur mungkin karang taruna. Kan kombinasikan rekayasa tadi, rekayasa sosial ya, tokoh masyarakat dikombinasikan dengan karang taruna, tokoh pemuda, supaya nanti bisa berlanjut kegiatan ini. Itu banyak, makanya ya orang-orang sosial, maaf ya bukan ini ya, sering proposal dari teman-teman ilmu sosial unsur kreativitasnya rendah ya, dangkal saya lihat ya, nggak ada nih ya, makanya sering banyak tak diterima. Makanya ya kalian harus belajar juga ya. Ya unsur kreativitas ini ya bisa dari sisi macam-macam tadi ya. Gitu. Silakan lain. Saya Deprodani dari FKIP Bahasa Inggris. Yang ingin saya tanyakan adalah kami akan membawakan proposal insya Allah tentang Jesmart Musik Pintar, penyederhana pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan bagi anak-anak di panti asuhan. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah kami kan akan membuat modul atau buku panduan yang menarik tentang media pembelajaran itu. Apakah perlu kita memasukkan sampel cover dari modul kita itu di dalam proposal? Kalau perlu, di mana kita meletakkan gambar tersebut? Di pelaksanaan. Perlu. Semua ya yang akan kita ingin lakukan yang berbeda dengan orang lain itu harus ditonjolkan, harus dibuat. Kalaupun isinya tidak ada, covernya jadilah covernya, tapi isinya secara umum. Jadi cuma 2-3 baris saja cukup, tidak masalah. Semuanya perlu tonjolkan ya, apa yang tidak pernah orang lakukan, nah itu kreativitas ya. Kreativitas itu yang harus kalian tonjolkan supaya untuk diterima dan didanai. Didanai dulu lah kakek, baru berpikir ke ini, PIMNAS. Ke PIMNAS kakek ada lagi triknya ya. Ada ya, ada macam-macam triknya bagaimana supaya orang lolos PIMNAS itu ya. Next, yang lain? Oke. Cuman ya, jangan berhenti nanya apa ya, buat kayaknya proposalnya ya. Balik ke rumah ya, buat proposalnya ya. Awas kalau ada buat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wijat Miko dari Program Studi Agribisnis. Yang ingin saya tanyakan mengenai PKMP penelitian, itu kan dalam tinjauan pustaka, itu kita memerlukan referensi yang banyak pak. Nah ini kan berhubungan dengan daftar pustaka, artinya harus ditampilkan gitu kan. Apakah, misalkan kita menggunakan banyak referensi, haruskah semua judul itu kita masukkan di sana atau hanya sebagian? Dan seberapa persen pengaruhnya daftar pustaka tersebut di dalam ACC proposal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperlunya saja ya.
karena kita dibatasi oleh halaman. Ya, tinjauan pusaka itu ya satu halaman setengah cukup. Ya. Enggak perlu banyak-banyak, ya. Ini Pak, mengenai itu namanya daftar pustakanya. Iya. Judul referensinya itu kan? Ya, dibuat semua. Tapi kadang-kadang kan bisa saja yang mewakili satu saja yang untuk berat permasalahan ini ataupun topik ini. Enggak usah nanti satu topik kita karena pengarang yang berhubungan dengan topik itu bisa saja ribuan. Kita ambil satu saja. Ya, yang mewakili ya. Nah, jadi nanti di daftar pustakanya itu enggak terlalu panjang. Karena nanti kalau daftar pustaka terlalu panjang, halamannya berlebih. Kena coret pulau ya. Harus kreatif juga ya. Kita di dalam membuat proposal. Nah, oke. Okay. Next, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ramadan dari Prodi Teknik Kimia. Yang saya ingin tanyakan itu dari PKMP penelitian waktu berlangsungnya itu kan 5 bulan. Seandainya penelitian yang kita ajukan itu lebih dari atas dari 5,5 atau 6 bulan itu masih bisa lolos kan? Dan kemudian ada nggak tips agar judul dari penelitian itu kita itu bisa menarik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktunya nggak bisa lebih. Ya tetap 5 bulan ya. Kalau kalian buat lebih, kalian harus mengajukan ke skip penelitian yang lain. Ya. Karena biasanya ya itu disertasi. Itu kalau zaman kira-kira 3 tahun yang lalu itu sekitar bulan Mei. Ya, disertasi ya. Tapi akhir-akhir ini agak molor dikit ya karena dananya tak keluar-keluar itu biasanya dari dikti ya. Jadi tahun kemarin bulan Juli. Ya, bulan Juli tahun kemarin ya. Tapi penelitiannya ya pada saat itu sudah clear finish ya, usahakan penelitiannya itu tersebut bukan penelitian master, bukan penelitian doktor ya. Jadi sebatas penelitian yang bisa menguak misteri kecil ya, tapi nanti kalau penelitian lanjutan bisa melakukan penelitian yang lain itu ya. Nah masalah judul ya, ya itu biasanya kalian perlu konsultasi dengan dosen pembimbing ya. Usahakan penelitian yang up to date yang sekarang ini dibutuhkan oleh masyarakat yang teknologinya tersebut ya itu orang yang modern lah ya, yang unik ya, yang hebat gitu ya. Jadi misalnya kayak kimia itu ya ke arah ke apa ya, teknologi biotek-bioteknya ya, teknologi plastik buatan dan sebagainya ya. Silakan nanti mungkin kalian ya. Karena mahasiswa ini ya bukan saya mentahkan mahasiswa ya, kadang-kadang belum sempat maca banyak ya. Nah kalian bisa ya untuk mencari inspirasi diskusi dengan dosen-dosen pembimbingnya. Pak, aku nak melok buat proposal nih, Pak, pening kepala aku, Pak. Judul apa lagi, Pak? Atau kita sudah, Pak, saya punya judul ini, Pak. Makanya menurut Bapak diskusi dulu ya. Tapi jangan marah ya. Akhirnya saya marah-marah dulu sama dosennya kan marah ya. Ya, ya tapi buat dulu terangkan kita sudah punya ide dulu ya. Nah, mungkin nanti bisa dimodifikasinya oleh dosen tersebut. Oh ini lebih asli deh tekniknya. Mungkin kalau harus modifikasi dengan teknik yang lain, nanti akan muncul gitu. Tapi ya bisa saja sih dari ide original kita. Ya, bisa saja. Ya. Misalnya saja, misalnya efisiensi penggunaan gas, misalnya kita sekarang problem kita apa? Atau kalian mempunyai katalis yang berbentuk efisien dalam mendapatkan ataupun menghasilkan premium yang baik dan sebagainya. Silakan. Usahakan diskusi dengan dosen ya. Ya. Dan sebelum diskusi ya, mahasiswa itu supaya melatih otak itu agak cerdas, agak kencer ya. Itu dulu kita searching dulu ide-ide. Kumpulkan ide-ide, misalnya ada 10 ide kita. Diskusikan dengan dosen pembimbing, mungkin salah satu yang atau salah dua yang bagus. Silakan, yang lain. Dosennya silakan, Tio. Nah, ini dosen ini memegang peran ya, harus ini ya. Tanpa dibimbing, payah. Mahasiswa kita tidak akan pernah bisa lolos nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eko Yanto dari Fakultas Teknik.
yang saya ingin tanyakan setelah saya misalkan membaca proposal dari Mas Soeb Komunitas Etik, saya kok ini tidak ada relevansinya dengan bidang dia dan juga bidang saya setelah dia konsultasi. Kemudian saya serahkan ke bidang pertanian, misalkan pendidikannya ke arah pertanian, dan rakyat ke dosennya minta dibimbing oleh dosen pertanian. Apakah boleh seperti itu lintas program studi untuk pembimbingnya? Yang kedua, ini masalah keuangan gitu loh. Jadi misalkan si mahasiswa ini punya ide untuk mendeteksi CO2 yang lagi marah sekarang loh, apa kebakaran hutan, kemudian asapnya itu tebal gitu kan. Kemudian mereka punya ide untuk mendeteksi CO2 di udara, kemudian ditangkap melalui alat, ditangkap kemudian dikirim ke database, kemudian database dikirim melalui SMS, nanti SMS nanti dikirim ke orang tua siswa, informasikan misalkan diinformasikan bahwa kalau keluar rumah pakai masker untuk hasil output dari teknologinya nanti. Nah ini misalkan alatnya belum ada, terus kita belum eksperimen, apakah kita melakukan BKMP dulu baru berlanjut ke untuk yang BKMT? Saya rasa itu aja Pak, terima kasih. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Muli ya. Jadi yang pertama ya, yang pertama tadi ya, mahasiswa jurusan teknik mesin atau teknik apa ya, perusahaan pembimbingnya dari pertanian, boleh. Misalnya saja dia ingin bisnis yang berhubungan dengan agribisnis ya, atau yang berhubungan dengan produk-produk pertanian, tapi dengan skim yang bagus bagaimana ya, itu boleh. Perusahaan pembimbingnya orang pertanian. Atau dia ingin bisnis ya, orang banyak kepada ya, orang teknik ya, dia ingin bisnis di bidang PAS gitu ya, dengan asumsi kalau dia masuk di BKM kewirausahaan ini untungnya ya dengan modal 10 juta dalam waktu 5 bulan dia bisa mendapatkan uang sekitar 20 juta. Dia sebenarnya orang ekonomi, boleh. Dengan tanganan alamat pengesahannya gimana? Apakah perlu studi dari Pak mahasiswa tersebut atau tidak? Sepertinya di Nusa Tenggara ini, boleh dua-dua ya, mungkin ya. Itu juga sedikit itu kasus itu ya. Rasanya dulu mahasiswanya sering seperti itu ya, ada juga ya. Sebagian kelihatannya lebih bercenderung ke ketua jurusan di mahasiswa tersebut, di ketuanya. Ketuanya siapa ya di jurusan sana? Saya pikir nggak masalah ya, lintas ya ini satu perguruan tinggi, usahakan satu perguruan tinggi, tidak boleh perguruan tinggi lain karena itu problem kalau perguruan tinggi lain berhubungan dengan dana, dengan kebijakan dana. Terus yang kedua ya, tadi sebenarnya udah ada di materi ini ya, Bu Nudi ya, kita melakukan penelitian itu bisa setiap tahun itu nyambung-nyambung. Yang pertama sebenarnya sih inti dalam penelitian itu adalah inti PKM itu ya, ataupun suatu penelitian itu adalah PKMP penelitian. Kemudian dari hasil penelitian ini kita menemukan alat khusus ya yang sangat luar biasa yang layak untuk dijual, masuk PKMK ya, masuk PKMK. Kemudian alat ini ya, karena kita tidak ingin komersial saja, kita terapkan ya pada masyarakat UKM, PKMT. PKM hasil teknologi ini kita ingin jual cuma-cuma dengan masyarakat biasa. PKMM boleh, tahun depannya lagi. Ini boleh. Dan itu banyak mahasiswa seperti itu. Ada yang mahasiswa setiap tahun tuh mela PKM, ikut penas pula. Khususnya di sini ya, saya pernah dia beberapa kali ya. Tahun ini judulnya penelitian, ya. Dia menemukan telur dengan omega ya, yang sangat tinggi yang bisa menyembuhkan penyakit kanker. Tahun depannya ya dijual PKM kewirausahaan, dia jual sampai ke supermarket. Tahun depannya lagi PKM pengabdian masyarakat ya, PKMT ya,
kadang-kadang buat judul dia, buat judul ini. Sama, jadi satu grup gitu ya. Saya pernah saya sebagai reviewer itu. Boleh. Itu ya. Terima kasih. Masih ada lagi? Kalau ada, jangan mati terus. Satu lagi ya, ini yang jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Jepri Bismito, program studi ekonomi manajemen. Langsung saya Pak, saya rasa program kreativitas ini sangat sayang apabila dilewati. Sebab mengapa untuk mendapatkan suatu dana ini sangat mudah dengan cuma kita mengajukan proposal. Tapi untuk mengajukan proposal sering banyak suatu rangkaian proses yang perlu kita lewati. Dan semua itu tidaklah sangat mudah seperti yang kita bayangkan. Terkadang modal usaha tidak sesuai dengan keuntungan, itu yang pertama. Maka yang jadi pertanyaan yang pertama, sebenarnya keuntungan daripada usaha yang kita buat itu harus berapa persen dari modal, itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk mencapai break-even point atau titik kolom pokok itu sebenarnya harus berapa lama? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PKMK ya, kewirausahaan ya. Sebenarnya PKMK ini sih tidak ada target yang dipaksakan oleh Dikti bahwa keuntungan harus sekian juta enggak. Tetapi ini ya salah satu program pemerintah ya untuk menciptakan wirausaha muda dari perguruan tinggi ya. Karena Indonesia saat ini wirausahawannya itu cuma 0,018% ya. 0,1 aja kita belum ya. Kalau dicampur dengan wirausaha yang informal mungkin kita 0,2%. Tapi itu wirausaha ya yang bersifat informal hampir 95% wirausahawan di Indonesia itu ya. Makanya Indonesia tidak bisa menjadi negara yang mandiri. Ya. Jadi ya PKMK ya yang digagas oleh Dikti ya itu tidak memaksa. Tapi ide kreatifnya itu yang lebih penting ya, sehingga setelah selesai kegiatan PKMK ini ya, kalian nanti bisa menjadi seorang milenial. Itu yang kita inginkan ya sebenarnya. Bisa saja nanti pada saat PKM ini ya keuntungannya cuma 1 juta. Kemarin mahasiswa saya tunggu cuma 5 juta ya. Dia dapat master. Dia 25 juta keuntungannya. Dia sudah bisa produksi ya dengan keuntungan sekitar 5 juta. Ada yang cuma 100 ribu, tapi dia walaupun dia pakai bisnis enggak juara. Ya. Ataupun dia pada saat diversifikasi enggak dipegang ke BIMNAS kalau yang biasa-biasa ya. Makanya jadilah yang luar biasa ya. Inilah yang luar biasa, kata kuncinya ya. Jadi kesimpulan sedikit yang bisa saya sempat catat. Dalam PKM ini kita harus punya ide yang sangat kreativitas ya. Kemudian yang akan kita buat ini adalah dibutuhkan bagi masyarakat, pemerintah, dan industri, serta bagi perguruan tinggi sendiri. Dan dari mana kita memunculkan ide ini adalah dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Dan yang lebih penting lagi, ide itu harus original. Dan kami informasikan Pak Muslim, peserta yang hadir di sini sudah memasukkan proposal. Itu sudah ada 45 di meja belakang. Besok mereka akan presentasi. Kalau Pak Muslim hadir, akan lebih gebiar kali ya besok ya. Tapi ya beliau ini belum bisa datang hari ini. Baiklah, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu dosen pembimbing. Harus 100 lah minimal ya, 200 lah. Kurang itu ya. Bisa pasti nambah.